kenal tuh KPK mau datang, kok udah ada yang nembak di sini, nembak di sana, nembak di situ, nembak di atas, nembak di bawah. Nah itu berarti ada saling sinkron antara kelompok-kelompok yang bertentangan dengan negara, dengan kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi di Tanah Papua. Tidak bisa kemana-mana, tidak bisa apa-apa begitu, di rumah saja. Di rumah saja ya? Kalau mau belanja ke kota, larang. Dorang larang? Iya, tidak boleh. Siapa yang larang? Itu orang itu. Kalau beras habis, kita beli ini crispy saja. Kelaparan. Makanan juga susah. Sekolah juga susah. Belajar juga susah. Anak juga susah.